Jadi jangan lupa follow Bobotoh Kepo, Bobotoh Kepo, Bobotoh Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang punya sekretariat baru Viking Girls makin semangat dukung Persib Bandung. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Bobotoh wanita di kota Bandung patut bersyukur. Pasalnya para bobotoh yang bersatu dalam wadah Viking Girls sudah memiliki sekretariat sendiri. Kini mereka memiliki tempat khusus untuk berkumpul dan bercengkrama di antara sesama pecinta Persib Bandung. Sekretariat Viking Girls ini berada di lantai 3 Cafe Beraga 483 Kota Bandung. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota dan mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Kota Kembang Bandung. Menurut Ketua Viking Girls Triana Puji Astuti, sekretariat ini nantinya akan menjadi wadah bagi para anggota untuk saling bertukar pikiran, bukan hanya tempat berkumpul dan bersenang-senang semata, tapi membuka pikiran untuk memberikan dukungan penuh bagi Persib Bandung maupun kegiatan positif lainnya. Lebih lanjut lagi, wanita yang akrab dipanggil dengan Bunda Ana ini pun mengajak kaum hawa yang punya rasa yang sama sebagai bobotoh untuk datang dan bergabung dengan Viking Girls. Cukup datang saja silaturahmi ke sekretariat, pasti akan disambut dengan hangat. Mangga aja, silahkan kalau mau main. Kan Viking Girls punya ruangan khusus di sini, ada di Cafe Beraga 483 di lantai 3. Ajak Bunda Ana. Bunda Ana berharap kedepannya dari sekretariat ini muncul berbagai ide menarik, tak hanya soal mendukung Persib, tapi juga merancang berbagai kegiatan sosial nantinya. Rencananya pingin buat charity untuk breast cancer dan atau Hari Kartini, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan cepat. Nah, itu dia Bobotoh berita tentang Viking Girls yang punya sekretariat baru resmi ya. Resmi punya sekretariat baru. Dan buat kalian semua para wanita, para kaum hawa yang merasa dirinya bobotoh, bisa merapat ke sekretariat Viking Girls di Jalan Beraga ya, di lantai 3 483 Kota Bandung. Nah, kalian bisa merapat ke sana, silaturahmi saja, akan disambut dengan hangat oleh Bunda Ana dan rekan-rekan lainnya. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.